Keong red lip nerit atau keong bibir merah nerit yang dalam bahasa Latin disebut Nerypteron violaceum red atau Nerypteron violaceum rubrum adalah salah satu spesies air tawar yang menarik dan memiliki karakteristik yang unik. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi aspek-aspek yang berhubungan dengan keong ini. Keong red lip nerit, juga dikenal sebagai keong bibir merah nerit, adalah salah satu contoh menarik dari kehidupan air tawar yang penuh keunikan. Nama ilmiahnya, Nerypteron violaceum red, menggambarkan makhluk kecil ini dengan sangat baik. Dengan bibir merah yang mencolok dan cangkang keras yang menawan, keong ini menjadi pusat perhatian di dunia biologi air tawar. Keong red lip nerit ditemukan di berbagai habitat air tawar di seluruh dunia. Mereka adalah contoh yang menarik dalam klasifikasi hewan air tawar dan sering menjadi subjek penelitian dalam konteks ilmu biologi. Habitat utama dari Nerypteron violaceum red adalah sungai-sungai kecil, sungai berbatu, dan area perairan yang memiliki aliran air yang cukup kuat. Mereka cenderung hidup di daerah yang memiliki substrat berbatu atau bebatuan untuk mereka tempati. Keong red lip nerit juga dapat ditemukan di sungai dengan berbagai suhu air, mulai dari yang cukup dingin hingga hangat. Keong ini memiliki distribusi yang cukup luas, sering ditemukan di daerah-daerah tropis dan subtropis. Mereka juga bisa ditemukan di beberapa sungai di Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Dalam hal ini, keong red lip nerit menunjukkan adaptasi yang menarik terhadap beragam kondisi lingkungan air tawar. Keong red lip nerit memiliki cangkang berbentuk kerucut yang keras dan kuat yang merupakan ciri khasnya. Cangkang ini biasanya berwarna hitam atau coklat tua, dengan garis-garis merah atau merah muda yang mencolok di sekitar bibir cangkang, memberi mereka nama umum red lip nerit atau keong bibir merah. Cangkang ini berfungsi sebagai perlindungan untuk organ dalam mereka dan juga berperan dalam regulasi tekanan dalam tubuh mereka. Di bawah cangkang, tubuh Nerypteron violaceum red memiliki bentuk yang memanjang, menyesuaikan mereka dengan lingkungan air tawar yang seringkali berarus kuat. Mereka memiliki kaki yang kuat yang digunakan untuk bergerak di sekitar substrat batu dan untuk mengikuti aliran air. Kaki ini juga memiliki alat cengkeram yang memungkinkan mereka untuk memegang erat batu atau permukaan lainnya saat berada di bawah aliran air yang kuat. Keong red lip nerit adalah pemakan detritus, yaitu mereka memakan sisa-sisa organik yang terbawa oleh aliran air. Mereka menggunakan radula, struktur mirip lidah yang berisi gigi-gigi kecil, untuk mengikis dan mengambil sisa-sisa organik ini dari permukaan batu atau substrat lainnya. Mereka juga dapat memakan alga dan mikroorganisme kecil lainnya yang dapat ditemukan di lingkungan air tawar. Kebiasaan makan Nerypteron violaceum red ini memainkan peran penting dalam ekosistem air tawar di mana mereka hidup. Dengan membersihkan permukaan substrat dari sisa-sisa organik, mereka membantu menjaga kualitas air dan mengurangi potensi pertumbuhan alga berlebihan atau penyumbatan sungai. Interaksi keong red lip nerit dengan lingkungan air tawar mereka adalah bagian penting dari ekologi air tawar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika sobat menikmati konten ini, silahkan bagikan kepada teman-teman. Jangan ragu untuk berlangganan dengan cara mengikuti akun kami. Langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan, agar sobat tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Tinggalkan komentar di bawah jika memiliki pertanyaan atau saran. Jika sobat brother ingin tahu lebih banyak tentang kami, jangan ragu untuk menjelajahi video lainnya di kanal YouTube Alam Utama Akuatik. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat brother sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya.